apa yang sudah kita persiapkan untuk hari esok kita, apa yang sudah kita persiapkan untuk hari kiamat, apa yang sudah kita persiapkan untuk mati kita, bekal apa yang sudah kita persiapkan sebagai bekal nanti kita di alam barzah, bekal apa yang sudah kita persiapkan sebagai bekal kita nanti di mahsyar. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, dan sebaik-baik bekal adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesiapan bagi kitanya untuk melaksanakan perintah Allah, kesiapan bagi kitanya untuk tertinggal akan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda rindu mendengarkan kajian-kajian dari ustaz-ustaz kita dari Aceh? Kunjungi channel YouTube Maulizul Akbar Nad. Subscribe, like, share, komen. الحمد لله الحمد لله الذي هدانا سبل السلام وأفهمنا بشريعة النبي الكرام أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومواله لا حول ولا قوة إلا بالله اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا زدنا علما وارزقنا فهما Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli birahmatika ya arhamar rahimin. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, segenap untaian syukur tak henti kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas kudrah dan iradahnya di hari yang mulia ini, di tempat yang mulia kita duduk berkumpul untuk menunaikan salah satu kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni melaksanakan salat Jumat secara berjamaah dengan seluruh rangkaiannya. Selawat dan salam tak henti pula kita persembahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, teladan uswah hasanah, contoh bagi kita sekalian. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika sedang duduk-duduk bersama para sahabatnya, tiba-tiba datang satu kaum yang sangat miskin. Dalam riwayat disebutkan kaum tersebut tidak memakai baju, mereka tidak menggunakan sendal dan sepatu. Pakaian yang ada pada badan mereka ala kadarnya, di samping pedang sebagai alat bagi mereka untuk bertahan hidup bila seandainya ada musuh yang ingin mengganggu mereka. Ketika orang-orang miskin itu datang di hadapan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terenyuh ketika melihat ada orang miskin, satu kelompok datang kepadanya. Lalu beliau perintahkan Bilal bin Rabah untuk mengumandangkan azan. Dan kebetulan memang mereka datang di saat hendak masuk jadual salat. Selesai Bilal bin Rabah azan, lalu diikuti oleh mereka salat, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah, berpidato di hadapan para sahabat. Dan di antara ayat yang dibaca oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pada saat berpidato di hadapan para sahabatnya, yakni firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hasyr ayat ke-18, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Kata Allah Subhanahu wa taala, hai orang-orang yang beriman, hai orang-orang yang percaya bahwa Allah sebagai Tuhan, Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul utusan Allah azza wa jalla, hai orang-orang yang beriman, di mana iman kalian bukan hanya sekedar keyakinan hati, iman kalian itu bukan hanya sekedar ucapan lisan, akan tetapi iman kalian terbentuk daripada perbuatan yang kalian kerjakan. Iman kan hanya sekedar keyakinan batin dalam dada dan jiwa getanyo. Iman kan hanya sekedar pegah ngan babah. Akan tetapi iman beik tapubut benar terlakukan melalui anggota badan getanyo. Lalu Nabi berkata, wahai para sahabatku, lihatlah mereka kaum dari kalangan manusia, tapi sayang seribu sayang mereka fakir, mereka miskin. Pakaian yang ada pada badannya hanya sekedar untuk bisa menutup auratnya. Baju mereka tidak kenakan, sipatu silau pihana gitu, karena gasian luar biasa. Maka apa tugas kita hari ini? Mari kita buktikan iman kita, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa iman kan hanya sekedar yakin ngan ate getanyo, kan hanya sekedar pegah ngan babah. Nyopat naururung gasian sabah rombongan, naururung fakir yang hana biaya, hana harta benda. Maka buktikanlah iman kalian, sehingga iman kan hanya sekedar pegah-pegah mantang. Iman bukan hanya sekedar retorika, tapi iman mesti aksi nyata. Inilah nanti sebagai bekal persiapan kita nanti di akhirat. Ci getanyo fikir, ci getanyo bayangkan apa yang sudah kita persiapkan untuk hari esok kita. Bila seandainya kita mati hari ini, apakah kita sudah siap? Bila seandainya huronyo mati getanyo tawa ba Allah Subhanahu wa taala puka siap. Semayang yang kali tapubut selama udep getanyo nyo puka betoi, puka pah, puka timang. Pukira-kira ibadah yang kali tapubut nyo getuang li Allah Subhanahu wa taala. Atau jangan-jangan ibadah yang getanyo pubutnyo hanya sekedar seremonial tapi tidak berefek apa-apa dalam kehidupan getanyo. Mungkin pula hanya keikhlasan dalam jiwa dan badan getanyo, sehingga amal hanya sekedar amal tapi hanya getuang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Apa yang sudah kita persiapkan untuk hari esok kita? Apa yang sudah kita persiapkan untuk hari kiamat?
apa yang sudah kita persiapkan untuk mati kita, bekal apa yang sudah kita persiapkan sebagai bekal nanti kita di alam barzah, bekal apa yang sudah kita persiapkan sebagai bekal kita nanti di mahsyar. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, dan sebaik-baik bekal adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesiapan bagi kitanya untuk melaksanakan perintah Allah, kesiapan bagi kitanya untuk tertinggal akan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Wal tandur nafsu ma qaddamat lighat, baik sampai watai dijak laju-laju. Urawa mengantau urawa, minggu mengantau minggu, bulan mengantau bulan, tahun mengantau tahun. Dan tidak lama lagi kita akan berada pada tahun baru 2023 Masehi. Umur ketanya hijak laju-laju, karena bersamaan dengan hijak watai. Watai hijak watai hijak umur, watai hijak umur hijak watai. Umur dan waktu seperti dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Maka pada saat bicara umur sama dengan bicara waktu, pada saat bicara waktu sama dengan bicara umur. Umur getanya mutamah laju-laju, tapi ada kalanya kewajiban getanya tinggal laju-laju. Umur getanya mutamah laju-laju, beban getanya pun mutamah laju-laju. Baik sampai lagi tanya umur mutamah laju-laju, tapi maksiat pi laju-laju. Baik sampai maksiat sabe-sabe mengantar tun, mengantar bulan, mengantar minggu, tapi maksiat sabe laudep katanya. Maka ni pesan li Allah Subhanahu wa taala bak katanya dumna. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Ubena fasilitas yang kagejuk oleh Allah kepada ketanya, gebi keturunan oleh Allah Subhanahu wa taala, la tulhikum, baik sampai gara-gara ngan keturunannya tua tanya kepada Allah Subhanahu wa taala, gebi harta oleh Allah Subhanahu wa taala, baik sampai harta yang kananya jioh tanya ngan Allah Subhanahu wa taala, baik sampai gara-gara nanu sabah dua gebili Allah sebagai nikmat rahmat titipan daripada Allah Subhanahu wa taala, baik sampai gara-gara anunya to tanyo ngun neraka, baik sampai gara-gara anunya tanyo-tanyo payah lup lam neraka, baik sampai gara-gara anunya kena azab ba Allah Subhanahu wa taala. Tapi jadikan anak itu sebagai media bagi kita untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nanu sabah dua gebile Allah. Jadikan anak itu sebagai media, medium, bekal bagi kita, fasilitas yang gejuk oleh Allah supaya kita nyo mutamah dengan Allah Subhanahu wa taala. Syukur bertambah pada diri kita. Antum takhluqunahu am nahnul khaliqun? Anu yang na bagi tanyo nyan gedanyo oleh Allah. So pegot. Tanyo pegot pu Allah yang pegot. Munya seandainya Allah yang pegat, masa tahu tua le ketanyo kurung yang pegat anak ketanyo. Masa kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang telah menciptakan anak kita, zat yang telah menciptakan isteri kita, zat yang telah menciptakan keturunan-keturunan kita. Antum takhluqunahu am nahnul khaliqun? Bak mamplam ta pulai ke rumah, so putimoh. Tanam-tanaman yang ditanya pula siapa timo? Antum tazra'unahu am nahnu zari'un? Siapa yang menumbuhkan pepohonan? Siapa yang menumbuhkan tumbuh-tumbuhan? Kita apa Allah? Allah yang menumbuhkan. Masa sebagai hamba kita lupa kepada zat yang menumbuhkan pepohonan kita? Masa kita lupa kepada zat yang menumbuhkan tumbuh-tumbuhan kita? Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan seluruh fasilitas hidup kita. Maka janganlah sampai kita lupa kepadanya. La tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Jangan sampai anak kita, harta kita, pangkat jabatan kita, ilmu kita, fasilitas yang kita miliki, kemewahan dunia ini, status sosial yang kita sandang, jangan sampai itu melupakan kita kepada Allah. Jangan sampai gara-gara itu lupa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah tani pegah tamretep mesti ura tertu huga ti ura dua tertu huga ti ura leher tertu huga kadang-kadang mutmayang wajib tua dan temayang.
Di mana syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Di mana terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka harta yang kagejuk beuk siapa oleh Allah Subhanahu wa taala, manfaatkanlah harta itu. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta para sahabat untuk membantu fakir miskin yang datang kepada mereka. Baik sampai harta yang kena habis sia-sia. Baik sampai harta yang kena menjerumuskan kita ke dalam neraka Allah. Baik sampai harta yang kena habis sia-sia, hana makna, hana manfaat apa. Sehingga habis harta lagi habis Manfaatkan harta kita pada tempat-tempat yang Allah ridha dan Allah cinta. Lan tanalul birra hatta tunfiqun mimma tuhibbun. Belum sempurna kebaikan kita selama-lama, belum sempurna kebaikan kita sebelum kita menginfakkan sesuatu yang paling kita cintai. Hana sempurna lam kebaikan yang kita nyobut. Munya seandainya le kita nyomandumnya galam pernah dan tidak mau menginfakkan sesuatu yang paling kita cintai. Watele kita nyo mandum. Hanta tep infakkan sesuatu yang paling kita nyo cintainya menunjukkan bahwa manteng na ikatan antara kita nyo ngan hartanya. Manteng na ikatan antara kita nyo ngan dunianya. Manteng na ikatan antara kita nyo ngan kehidupan yang serba biasa-biasa manteng yang semu sementara. Padahal dunianya kepegali Allah Subhanahu wa taala. Ad-dunya mazra'atul akhirah, hanya sebagai tempat bercocok tanam beramal. Inokuh ketanyo menabung. Menya seandai jih le tatabung inoi dunya, maka sungguh singa ahura duda na pacok. Di dunia inilah kita memanen amal saleh. Kita ambil amal saleh, kita tanam amal saleh sebanyak-banyaknya. Sehingga nanti suatu ketika pahala akan diberikan Allah Subhanahu wa taala, ajaran azimah, pahala yang raya. Di antara pahala-pahala, di antara fasilitas yang akan disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kedanyo adalah surga. Uiddat lil muttaqin. Surga itu luasnya seluas langit dan bumi, telah disiapkan bagi Allah Azza wa Jalla bagi orang yang takwa, kururung yang tim taat kepada Allah Subhanahu wa taala, kururung yang tem ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kururung yang tem putun agama Allah, kururung yang tem bela agama Allah, kururung yang istiqamah dalam ibadah, gubi syurga oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka harta yang kena baik sampai pula makia-kia itu tiap belum marjun tiap tu dah nak mempengaruhi. Baik sampai harta yang kagbi li Allah Subhanahu wa taala tacok tiatut ana guna sia-sia. Maka pergantian tahun itu mesti disikapi dengan sebaik-baiknya sebagai tempat bermuhasabah. Sehingga tanya orang mengata tun semakin gak tu amal saleh semakin le ibadah semakin gak semayang semakin khusyuk ilmu semakin le pekam karena bermuhasabah. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memberi pesan kepada kita jawaban dum, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisab dirimu sebelum Allah nantinya menghisabnya. Takalan rawat talho rawat putra na kekurangan na kurung pesempurnakan putra na pah oh hana pah putimang puna tepat hana tepat putupat. Le dosa taubat. Ini yang mestinya kita lakukan di akhir tahun. Kalau lagi nanggro-nanggro gop, akhir tahunnya mereka bermeriah-meriah luar biasa. Bermegah-megahan. Seakan-akan hamate tule. Pakon lalau ngondonya, padahal donyanya memang kagak pegak oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai tempat yang indah bak mata getanyo, tapi semu keindahannya. Donyanyo indah bak lam pandangan getanyo, tapi sementara wujudnya. Wal akhiratu khairu wa abqa. Akhiratlah yang lebih kekal. Akhiratlah yang kekal.
Di dunia ini kita hidup punya durasi. Nah, durasi udep kita nyonyo. Durasi udep kita nyonyo lagi durasi ci urung permainan, lagi durasi main bola ci. Maka Allah mengatakan dalam Al-Quran, dunia ini la'ibun, permainan. Lagi permainan dunianyo. Dunianyo kena durasi ci. Urung main bola yang sabah-sabah babak 45 minit. Dua bah babak sekurang 10 minit. Sekurang 10 minit kabeh pertandingan tepi luar lapangan. Ime enggop la ilam. Itulah giliran permainan itu. Jino giliran danyo main-main ini doanya. Mungkin 10 tahun uku, 20 tahun uku, 10 tahun uku. Kalau tanya yang dalam doanya, kau main bola agap tu mana? Sekurang 10 minit tak ada dalam lapangan. Hana orang yang main bola 20 pejam hana tepi-tepi dalam stadionnya. Rupa jih nawatai. Oh habis di wasit tetap ayu prip jit. Hanya mele, hana le anggaran. Nyamban dibatasi permainannya. Begitulah hidup di dunia ini. Udep lagi tanya inyo nawatai dengku mutuah yang bahagia. Nawatai udep gede. Padin durasi watai kita tanya, nah durasi watai lah don 20 tahun, nah yang 50 tahun, nah yang 40 tahun, nah yang 50 tahun, yang nah 60 tahun. Sampai Nabi ni pegah bahawa umur umat lun baina siti na wa sabain antara 60 sampai 70. Oh kat 70 umur mentah agak udep. Oh kebi bonus 19 minit tepa lagi rumah yang bola. Udep 80, udep di kurung 10, tertuh. Tertuh sahadun, tertuh 50 tahun. Murung kau dep serto tuan mentang udah dadanya kau bosan kau dep idonya yo. Pada dadanya hai tungku pubut lawenyo ron hana bu leku preh-preh mate tagai tu. Ge preh-preh mate tagai tu rupaji. Nyamban tinggal ke mate ke nya. Nyambah hana le hawa kau dep idonya yo. Ke pu hawa tu dep le idonya yo mata hana terang le. Rasa hana le ba badan tu. Oh tai Honda badan ke bo. Tanu ga Honda rum tu gore. Dua boh langkah tajak ukul heboh matrek ulikut kepuk dek malam. Maka urung-urung Tuhan lah dong dia ternyeng kabosan udep. Ada ternyeng hana tungku ilung nyolok ibadah-ibadah mentang sebagai bekai bahawa kita. Watelung singuh mati ada kalanya mungkin watel masa muda kurung ibadah. Tapi setidaknya adalah di masa tuaku ini akan kujadikan sebagai tempat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bena target laulai ke danyo udep danyo tapi-tapi hana tu tetap kena yuprip. Mate tak keji. Bahkan dalam penelitian disebutkan seluruh makhluk hidup mati. Walaupun durasinya dalam beda-beda. Bahkan na binatang yang trip mate dalam penelitian. Di antara binatang yang trip mate, lobster. Lobsternya termasuk binatang yang trip mate. Di antara cara mate lobster dipajuh oleh manusia. Ya intinya mate cip. Walaupun pajuh oleh manusia tapi mati cik. Kenapa? Karena hidup ini ada durasinya. Kullu nafsin dha'iqatul maut, tiap-tiap yang menyawang mati. Tapi ada durasinya, mati sakai beda-beda. Nah ladum mati dalam kandungan ke mati. Ladum lahir umur tahun ke mati, umur 2 tahun mati, 20 tahun mati, 10 tahun ladum baru mati. 10 tahun baru mati, ladum 60 tahun mati, ladum 60 tahun mati. Ladom 70 tahun, 80 tahun, kurung 10 tahun. Yang inti ji ba ujung tetap mati. Nabi SAW usianya 63 tahun. Ada satu riwayat yang menyatakan bahawa Rasulullah itu wafat pada usia 63 tahun 4 hari. 60 tahun pura umur Nabi SAW. Itulah gambaran daripada umur usia umatnya. Memnya uronyo tanyo na umu ka 60 tahun ka berarti leh tahun tu ta ka munyo uronyo 60 tahun 62 tahun ti tahun tu 30 tu ta ka munyo uronyo ka 62 tahun 11 bulan ka nyanti 11 bulan tu pula munyo ka 62 tahun 11 bulan 20 si kurung uro lo nyal le tambah jemaat be wole merate merate mendai mutuji. Untuk menunjukkan bahawa kita nyawa apa. Yang inti ji adalah
harta yang kagubi beok sapa oleh Allah Subhanahu wa taala baik sampai yang tanya-tanya muda tiadut marjun tanya-tanya pejabat tanya-tanya yang napa yang baik sampai dia apa habis peng bak pergantian tun baru weh medan saja dia apa habis itanya apa aneh kami tapang ini apa habis kepu bagap amade hino kami tapang kaino apa habis supaya pengnya rasa bebek sapa lega. Sedih kita ketika mendengar Bank Indonesia mengeluarkan uang di Lok Sumawe 2 triliun, 1 triliun habis Medan. Pasti yang datang ke Medan pandai mungkin tukang beca. Pasti para pejabat lah, orang-orang pengusaha-pengusaha uru-uru yang napeng. Yang intinya ingin kita katakan bukan tidak boleh kita bermain kan hanya itu yang saya main. Jangan sampai harta itu habis sia-sia. Baik sampai harta kita nyawa habis. La tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Habis harta yang hartanya hanya hubungan mubi'uk pihak ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam Nawawi dalam kitab Al-Azkar disebutkan bahawa zikir bukan hanya sekedar ucapan tasbih. Zikir bukan hanya sekedar ucapan tahmid. Zikir bukan hanya sekedar ucapan tahlil. Zikir bukan hanya sekedar mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, subhanallah. Bukan hanya itu. Imam Nawawi mengatakan adalah zikir itu adalah kullu amil min ta'atillah. Setiap perbuatan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah zikir. Mengingat Allah Subhanahu wa taala. Gebi tubuh yang sehat, dengan tubuhnya kita manfaatkan bak tempat Allah ridha, zikir. Nah harta kebili Allah, harta kita manfaatkan bak tempat-tempat yang Allah ridha, hartanya kita gunakan bak tempat-tempat zikir. Dan seluruh fasilitas sudah kudanyo. Nah nuk sabah dua tiajuk bapak santren, tiajuk badaya, tiajuk bapak lembaga pendidikan, tiajuk sekula. Baik sampai nuk kudanyo ikulatan berpitan. Menjadi sia-sia. Diminta nanti pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, khatib ingin mengajak kepada kita sekalian agar kita terus benar mau mengintrospeksi dan mengevaluasi diri kita. Mari saban-saban kita nyota luhudro tu. Baik gaduh luhugop. Luh kesalahan ro baik gaduh luh kesalahan gop. Luh kekurangan ro baik gaduh luh kekurangan gop. Luh kuna dalam baik gaduh luh ku deh luar. Pakai cermin tak udro tepat ya hanapah. Puuk ka panjang ko lu ba cermin lu le ba cermin mi se raya ta ka kris baju oh janggut panjang tat perapi belaga oh muka naga pa bo sabun sabun te mane lu ra cermin ba tanyo ka dung tapi on tapi tapi on tapi on nyah na dengan lu ra hana u ra tapi on nya tu tap u ko gop sampai tak oh ditunggu je hana gop lampu merah samping tapi hana gue wait kalau gop saja pakan han tak cok terjemen tak peduk ikut talho tak kalan putra kekurangan kekurangan tu hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Periksalah diri kita, pasti setiap kita punya salah, pasti setiap kita punya kekurangan, dan Allah Subhanahu wa taala menunggu taubat kita. Pasti selama perjalanan tahun ini pasti punya kita kekurangan, pasti na salah, pasti na khilaf. Bohnya terkait dengan dosa-dosa raya atau dosa-dosa ubud, pasti na BBU tepo. Introspeksi diri, lantas bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga pergantian tahun insyaallah dengan izin Allah kita akan semakin baik, semakin taat, semakin tongan masjid. Sehingga masjid bukan hanya sekedar indah tampilannya. Sehingga masjid bukan hanya sekedar indah dalam pandangan mata. Sehingga masjid bukan hanya sekedar watak mekawin tagai anak tu mekawin tajak tiga orang masjid. Sehingga masjid menjadi tempat pusat peradaban, tempat pengajian, tempat urung mitai elemen, tempat urung pegelih raw. Tempat-tempat di mana orang-orang menyucikan hatinya, batinnya, jiwanya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang penting kita pahami. Agar moga-moga kita benar-benar menjadi muttaqin, bukan hanya sekedar keyakinan hati,
bukan hanya sekedar ucapan lisan, tapi mampu kita laksanakan dalam seluruh aspek kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin, arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala ad-din kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul basir. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله أوصيني وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيم الصلاة.